Yo, what's up brother? Kali ini gue udah sampai di Istanbul, di Turki. Ini barang-barang gue udah mulai masuk. Itu udah mulai ditaro, itu lens sama kamera, itu tripod. Itu ada kamera juga. Hi Zerin, how are you? This is our guide to what is called names? Cappadocia. Yes. Say hi, hi Indonesia. Nah, yang gue nggak suka nih. Jadi gue ditipin koper sama temen gue. Aneh. Dan koper-koper itu berisi baju gue semua. Jadi di sini gue nggak bawa baju. Jadi baju itu harus gue ambil besok di Soekarno Hatta, ketemu dia hari Kamis. Karena sebagian baju-baju gue ada di koper dia. Gue cuma bawa baju ini doang, gak ada lagi. Kita transfer naik busnya dulu ke pesawatnya Turkish Airlines. Gue udah sampai di Kayseri Haliman, Haliman Airport. Yo, gue udah sampai di Cappadocia. Here is called Devrant. Yeah. Here is called Devrant. What's and especially it? You're gonna see the very good formations. Yeah. And these are the fairy chimneys and the form by the erosion. And the originally the material of these stones are the volcanic dust. Di belakang gue ini kayak batu-batu bertumpuk-tumpuk gitu. Cuacanya dingin, ini sekitar 10 sampai 15 derajat Celcius. Nah, sekarang jadi mau cari sarung tangan biar nggak kedinginan juga pas besok. Gue harus beli baju satu nih kayaknya, soalnya gue nggak bawa baju, baju gue ketinggalan. Kayak gue simpen satu. Ini ketelor batunya. Kamu di mana telah sadar? Tasnya panjang-panjang gini. Lucu, kayak segitiga. Ini adalah another spot, the best spot. Banyak orang gila batu. Jadi batu-batu itu terbentuk karena erupsi vulkanik. Ya. Jadi itu kelihatan kayak seperti tumpuk-tumpuk, tapi itu normal. Erupsi vulkanik dia emang nempel-nempel di atas batu-batunya, lihat. Satu-satu yang dibilang topi di batu itu akan terjatuh. Semakin ke atas semakin dingin. Ini gue udah ngerasain kayak dinginnya menusuk tulang ya. Lanjut, kali ini gue udah sampai di hotelnya. Nah, ini hotelnya klasik karena ini di Eropa. Jadi bentuknya begini. Tuh barang-barang gue ini, tripod dan kamera gue udah sampai juga dianterin. Hotelnya kayak gini, lihat bagus. Di bawah sini nih, dia ada kayak gua-gua gitu, rumah-rumah penduduk. Lihat deh, kalau di ujung-ujung itu kecil-kecil, gue zoom sedikit ya. Ini kalau, nah kan betul, kayak ada pintu-pintu gitu tuh. Nah, tuh ada pintunya kan. Mereka ada pada tinggal di situ tuh. Di dalam gua-gua itu. Penduduk-penduduk desa sini.
Itu jauh juga sih kesana sih, pengen kesana sih. Sekarang mau lihat kamar hotel gue itu kayak gimana ya. Kita akan masuk ke dalam, kayak gimana bentuknya. Gue di sini nih, Elite Cave Suite Cappadocia. Yup brother, nah, ini kamar gue. Bentuknya masih ruangan Eropa banget. Ya ada minibar. Lihat tempat tidurnya terpisah. Sayangnya gue bobo sendiri. Ini ada lampu kristal, TV, ada lemari. Dindingnya masih kayak dinding-dinding batu. Masuk ke dalam sini, ini kamar mandinya. Lihat ya, ini buat mandi. Ya, nice hotel. I love it. The brother, gue lagi pakai. Ini ciri khasnya topi Turki. Tempatnya kayak gini, ke desa-desa gitu. Nah itu tuh ada yang tinggal-tinggal gitu tuh di lubang-lubang itu, di gua-gua gitu. Nah kita mau cari lagi yang lebih keren lagi dari ini. Nah ini katanya pohon keberuntungan, the lucky trees. Wah ini waktu zamannya masih batu akik nih, banyak batu nih. Orang gila batu. Saya udah gak zaman batu akik. Look at that. Sekali lagi takjub sama ciptaan Allah Maha Besar. Luar biasa. Yo, what's up? Sekarang gue mau ke dalam museum. Yeah. Ah ini namanya museum, museum Goreme. 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 Goreme Open Air Museum di Turki. It was the most important place. Yeah. And that place was the place of the monks, and it was one of the very important spot for Christianity. Kita beli es krim. Oke, nah ini dia museumnya. Kita mau lihat Goreme, Goreme. Bukan Gorami, tapi Goreme Museums. Oke, ini jadi tiketnya itu masuknya 30 lira, sekitar 120.000. Satunya itu 120.000. What is this? Nice. What is to bury it? The burial places. Itu yang kecil-kecil itu tuh di depan itu buat sarang burung merpati. Go jalan kaki ini pegal tuk 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 ya, kita ke mobil, mobil sudah menunggu, and the driver and sharing the guide. Ini lobby hotel. Kalau kita keluar, kita bisa lihat view. Man.